Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui, wilujeng sumping sareng abi di konten pemandangan persawahan. Tong hilap kasadayana pamirsa, tonton videonanya. Wah, pemirsa, ada si bapak nih lagi ngoyor di sawah. Oh, udah cainah lho ya. Di ditura ya. Kepungur mah itu ku akan ini ya. Ayo ku bapak. Duit ke dia? Nanti dia kan itu. Ayo nu dia. Itu nu kokom. Kurma jona ayo butuhan cai ya. Buka. Si anjing. Alik di situ. Bapak teh anjing mayor. Ngomong itu tuh di arang ke Barong. Oh iya. Ayo wong itu dah riwahnya. Dia buat diri. Mun, bisa waktu nama. Mangga tuh punya. Mereka mana? Ukur pepatah ya pemandangan. Ya, sawah teh sok kayak di pemandangan. Mun. Ya, wah di kantunannya pak. Jongjo, kudit. Eh, kudit tungguan. Cai mana tekau? Tuh pemirsa tingali ieu sawah teh kagaringan butuhan cai maklum usum halodo karunya ieu tangkal pare teh kagaringan pemirsa kahalodoan tapi ente sadayana kahalodoan pemirsa paling dieu mah cai masih kene seueur alhamdulillah. Cai masih kene seueur kanggo moyor pare tangkal pare. Duh pemirsa, ieu pemandangan pasawahan teh jongeplok meni waas katingalina matak pungplong kana pipikiran. Ubar hate pemirsa, aduh waas kacida pemirsa, aduh. Pamirsa sadayana wargi sadayana salamna bae kanggo wargi nu aya di kota oge anu aya di pedesaan. Ieu pemandangan teh cocok pisan kanggo hiburan pamirsa. Kata orang kota mah pamirsa, pemandangan alam yang indah itu sangat cocok untuk mengobati suasana hati, untuk menenangkan pikiran dan relaksasi pemirsa. Pemirsa sadayana, dengan sebab berinteraksi dengan pemandangan alam, semoga dapat mengobati suasana hati dengan seni. Hidup kita menjadi indah pemirsa. Pemirsa sadayana, mugi aya manfaatna ieu pemandangan sawah teh kanggo ngahibur diri, mengobati suasana hati anu keur galau pemirsa. Saninten buah saninten, saninten di parapatan, hapunten abi hapunten bilih aya kalepatan. Mung dugi ka dieu heula konten video pemandangan ti abi. Wassalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.